susah lungamu kau gelar kalau nanti gelar aku wangi seorang buat beres tanpa jawab. Genap 100 hari beliau wafat. Sehingga kami punya pemikiran, gagasan untuk mengadakan lomba menyanyi lagu-lagu Mas Didi Kempot. Dan insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2020 dengan persyaratan usia 15 sampai dengan 55 tahun, yang kemudian laki-laki dan perempuan sama, dan kemudian domisilinya sengaja untuk sementara ini membatasi pada Solo Raya, juga membatasi para peserta karena mengingat masih situasi pandemi corona, dan tentunya kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu mohon maaf kami baru bisa melaksanakan dengan batas waktu dan batas domisili yang sangat terbatas. Dengan 2 hari atau mungkin nanti 3 hari itu, dalam lomba itu menyanyikan lagu-lagu di tempat, yaitu antara satu dari Banyulangit, Citro, Stasiun Balapan, kemudian Pawai Bucu, Tresno Sebisan, dan Kalong Mas. Tapi nanti kalau sudah masuk di babak final itu dengan lagu wajib dan lagu pilihan. Lagu wajibnya Banyu Biru, Banyulangit, kemudian lagu pilihan adalah Citro, Stasiun Balapan, Pamer Bucu, Tresno Sebisan, dan Kalong Mas. Nah, dan nanti aku yang akan melaksanakan sebagai juri diri sendiri Mbak Yan Filia, karena kami rasanan dan kami minta izin beliau, bagaimanapun juga istri beliau, sehingga saya harus menyampaikan bahwa saya punya ide dan angan-angan ini, dan rupanya Mbak Yan Filia sangat respon sehingga beliau sendiri akan menjadi juri. Dengan nanti juga Rima Ervina, kemudian ditambah Mbak Sandi yang viola violis di Kempot, kemudian tambah Mbak Ika Puspita, jadi ada 4. Ada kemungkinan nanti ada tambah lagi karena untuk di babak seleksi. Nah, sebenarnya Mbak Ian punya ini, begitu saya punya ide, ya nanti juara yang satu kami rekam, masuk dalam rekaman satu lagu Mas Didi Kempot di apa rekod saya lupa itu, tapi saya bilang sama jangan dulu, karena nanti yang akan maju tahu itu penyanyi semua, karena maaf tadi tambahan, jadi memang kita dominankan kepada yang bukan penyanyi profesional, kita memang menjaring ya supaya penggemar atau yang suka dengan lagu-lagu Mas Didi bisa bersama di dalam lomba ini. Nah, kalau itu kan nanti penyanyi semua. Dan lagi juga kita juga belum tahu nanti ternyata kalau yang juara satu itu ternyata juga persyaratan untuk direkam di dalam lomba, sehingga nanti bagaimana. Oleh karena itu ya kita lupa, nanti terserah aja Mbak Ian Filia nanti dalam pelaksanaan. Ternyata ada yang justru baik, yaitu kami serahkan kepada Mbak Ian sendiri, bukan menilai, tapi tidak di dalam lomba ini.